membunuh tanpa perintah ayah. Apa kan aja. Eh, jadi kamu sakit hati dengan Wong Lima karena istrimu Rokia dibunuh. Aku tidak habis pikir. Icik otak ayah. Aku udah bilang, kehadiran kamu bersama Rokia bersama orang-orang jelek aku tidak suka. Aku lebih suka kamu aku jodohkan dengan anak raja. Sumpah indah, tapi kenapa perempuan kampung kamu bawa? Tapi dia selalu saya membunuh istriku. Aku tidak penting, aku tidak mau kehadiran di sana lagi tahu. Aku tidak mau, ayah harus bertanggung jawab. Kamu mengalami ayah. Dari bapak mana di kantor gimana? Anak tinggal anak kalau tidak benar kan?